Pemerintah mengizinkan PNS mudik menggunakan kendaraan dinas. Meski demikian, sejumlah syarat harus dipenuhi agar PNS bisa memanfaatkan fasilitas negara itu. Menurut Menteri Yudi Krisnandi, izin penggunaan kendaraan dinas untuk mudik hanya untuk para PNS non-pejabat negara atau PNS eselon 4 atau di bawahnya. Syarat lainnya, yakni PNS yang gajinya di bawah 6 juta rupiah per bulan. PNS yang diizinkan menggunakan kendaraan dinas juga adalah PNS yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Penerapan izin menggunakan kendaraan dinas tergantung kepada aturan lembaga tempat PNS bekerja. Kalau mereka memang tidak memiliki kendaraan pribadi, mereka juga penghasilannya pas-pasan, ya, tidak mampu beli tiket, apa nggak boleh pinjam mobil dinas? Ya boleh saja. Dan ini bukan, sekali lagi ya, ini bukan untuk pejabat-pejabat pemerintah.